Kapan dilemparnya? Rumah keluarga Ken Admiral, korban penganiayaan Aditya Hasibuan, anak AKBP Akhirudin Hasibuan, mengalami teror pada Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir tribunwow.com, kakak Ken Admiral, selebgram Dinda Safai alias Dinda Safayana, menunjukkan kembang setaman dan jeruk purut yang dilempar di depan rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Insiden ini terjadi setelah kasus penganiayaan yang dilakukan pada Ken Admiral mulai mendapat atensi masyarakat dan pemerintah. Peristiwa ini dibagikan Dinda Safai melalui unggahan Instastory di akun Instagram miliknya @dindasafai pada Jumat 28 April 2023. Diperlihatkan dua jeruk purut yang sudah dibelah menjadi empat bagian ditemukan di jalanan depan rumahnya. Terlihat sejumlah bunga dengan berbagai rupa tersebar di jalanan tersebut. Tak hanya itu, terlihat beberapa lidi berserakan di tanah. Diduga pelaku melempar barang-barang tersebut di depan rumah, kemudian berlari saat aksinya dipergoki. Sekuriti sempat melakukan pengejaran, namun kemudian kehilangan jejak lantaran pelaku telah ditunggu rekannya menggunakan motor untuk kabur. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.